Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Fikri Alum. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas event baru. Dan EA Sports udah ngasih kode, udah ngasih gambar. Dan teman-teman bisa lihat Tour Liga, kayaknya itu event Tour Liga ya. Tour Dunia teman-teman, kayak event pramusim gitu kayaknya teman-teman. Kita udah masuk pramusim juga sih teman-teman. Dan habis itu saya juga ngelarin ya, Tracer Hunt seperti staff saya. Terus ngambil yang Tracer Hunt, apakah kita bisa ngambil si Sterling, hitung-hitungan kita Sterling atau enggak si Milner teman-teman. Jadi kita hitung-hitungan untuk hari ini. Jadi kita bahas dua, tentang event baru sama Tracer Hunt. Oke, sebelum itu kita masuk ke pembahasan kita teman-teman. Jangan lupa di like dulu serta di subscribe. Saya doakan sukses dan sehat selalu buat teman-teman yang udah subscribe. Oke, yang udah subscribe saya doakan sukses dan sehat selalu. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman. Gini teman-teman, sekarang EA itu cuma ngasih gambar doang, kode doang. Jadi teman-teman tahu, saya baru main FIFA Mobile ini awal musim atau di Januari pas FIFA Mobile update ke season 2022 teman-teman. Jadi saya sebelumnya 2021, 2020 dan seterusnya saya nggak tahu teman-teman tentang FIFA Mobile teman-teman. Jadi katanya sih event ini udah ada di tahun berapa, gue nggak tahu. Gue takut salah ngasih informasi ke teman-teman, jadi takut nggak itu. Jadi ini event pramusim teman-teman. Kayak event pramusim kayak, nah nanti malam kan ada MU nih, MU Manchester United ketemu Liverpool, kalau saya Liverpool teman-teman. Jadi teman-teman bisa nonton di TV juga bisa pramusim. Jadi mudah-mudahan nanti dari pramusim ini ada pemain yang bagus kita pengen. Berarti pemain baru ada lho pak. Jadi kayak di pemain baru klub baru juga nih, kayak pemain baru yang kita beli kayak misalnya si Di Maria dari PSG pindah ke Juventus dan Paul ke Juventus juga. Jadi enggak benar sih, berharap banget sih pak ada tetap bagus juga di sini pak, di Tour Liga kayaknya event Tour Dunia sih pak teman-teman, kayaknya seperti ini. Mudah-mudahan sih enggak kayak Tracer Hunt ini. Kenapa saya enggak berharap Tracer Hunt? Kita dapat Tracer Hunt pemain dan kita nggak bisa jual pak, dan pemain itu mudah gimana sih, jadi nggak bergairah gitu teman-teman, nggak kurang bagi saya kurang. Jadi berharap segitu kayak banyak teman kayak Lukaku ada ke Inter Milan, mungkin pramusim kita pramusim. Jadi ini kayak tur pramusim lah jatuhnya ya teman-teman ya. Jadi sebelum liga mulai kayak seri Liga Inggris belum, Serie A belum, Premier League Spanyol juga belum, dan sebelum mulai masuk ke liga jadi Eropa, jadi masuk ke pramusim ini kayaknya tuh dunia tanya gambar global dunia borak dunia teman-teman. Jadi sama pesawat jadi kayak tur dunia, kayak Manchester lagi tur di Asia, mungkin ada kayak gitu teman di Asia, tur Asia atau tur Amerika nanti kan kayak gitu. Pemain Eropa kan sering kayak gitu, kalau tur ke Australia gitu teman-teman. Jadi berharap sih ada card bagus, jadi kita butuh squad juga, di squad gua butuh RW, dan berharap sih Di Maria, kalau kartu Di Maria loh pak, di Juventus loh ya, berharap sih keluar kartu bagusnya kita bisa dapetin, berharap sih pak, berharap seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu kita harap di tour dunia lah teman-teman. Jadi kodenya juga baru gitu, jadi untuk pemain-pemainnya kita belum tahu, mungkinan nanti malam bakal keluar pemainnya atau enggak besok lusa bakal keluar. Ntar malam bakal keluar. EA pasti ngeluarin pemainnya siapa aja, dan hari Kamis siap sekarang Rabu, hari Kamis siap udah ganti event gitu. Jadi sebelum itu, setelah itu kita kelarin Tracer Hunt kita, dan seharusnya kita di gua masuk ke staffas gua dulu teman-teman. Staffas gua 27 ke 30, berharap sih hari ini kelar. Dan weekend gua mau beli karena koin gua kurang, jadi gua membeli staffas juga nggak mau tanggung gua. Jadi gua akhirnya nggak ngambil staffas teman-teman, nggak ngambil staffas banget teman-teman. Jangan nggak ngambil, soalnya ya kayak gitu aja pak. Jadi saya butuh si Marcel Brozovic, udah cukup aja Marcel Brozovic, saya nggak pakai Reken, jadi pakai ini aja. Jadi gua ambil di quotes gua dulu, di quotes gua dulu, sorry teman kalau agak berisik. Oke, ngambil quotes dulu, berambil kelar kalau biar sapas gua kelar dulu teman-teman ya. Kita ngambil stadion juga ngambil. Oh oke pak, kita kelarin ini dulu teman-teman ya. Oke, gua ambil sapas gua semua. Jadi habis itu gua masuk ke Tracer Hunt.
soalnya Teresa Han geng kita betul dari match kita, dari match kita teman-teman, jadi match kita kalau banyak jadi kita bisa dapetin sih Sterling. Jadi gitu, kalau kita match kita banyak menang ya berharapnya di situ, seharusnya sih di situ teman-teman, di situ untuk dapatkannya. Oke, udah kelar, jadi gua ambil start pass dulu, ntar memang gua klaim-klaim dulu teman-teman ya, gua klaim dulu pak. Jadi geng kita keserasan Teresa Han. Oke, gua klaim, udah gua klaim dulu. Berharap sih kartu bagus teman-teman di event max teman-teman, dia berharap banget. Sumpah, gua masih butuh banget di RW, di squad gua, TTS gua. Ya, berharap sih pak. Dan kita persiapkan untuk push rank juga biar dapat pemain baik, push rank kita lebih baik lagi, peringkat kita lebih baik lagi, pengennya sih gitu teman-teman ya. Jadi berharap sih. Oke, gua kelarin dulu di sini dulu. Daily quest gua kelarin dulu. Teman-teman yang mau ngambil star pass cuma itu ada yang nanya di kolom komentar. Ini di sini teman-teman kelarin daily quest-nya dulu, daily quest-nya dulu udah kelar, jadi teman-teman bisa ngambil star pass-nya lebih cepat lagi. Dan sebenarnya di daily quest sebenarnya gua udah bikin konten sebelumnya. Teman-teman bisa cek. Ini bisa diklaimnya hariannya, daily rewards harian, ada weekly rewards juga. Nah seharusnya sih kalau weekly rewards gua udah klaim 700, seharusnya gua udah bisa klaim star pass. Oh udah, gua udah ngelarin star pass welcome Ferdinand teman-teman, seharusnya pak. Oke, gua klaim dulu. Jadi kita ambil tracean karena event kita besok kemungkinan nanti malam bakal keluar, nanti bakal saya cek kirim ke komunitas juga atau gimana, atau kalau kita bahas tentang kita bahas apakah kita dapat V2P nya gimana, V apa top up gimana, atau yang V2W teman-teman. Oke, pay to oke, weekly request pack kita kelarin dulu ini. Ini ntar aja kita akan butuhnya staff pass dulu teman-teman. Oke, kita kelarin staff pass taruh dulu pak, masih bola dunia. Oke, udah kelar nih pak, udah kelar. Jadi kita collect all aja lah teman-teman ya. Jadi kalau satu-satu lamaan, jadi kita butuh waktu, sikat waktu juga. Oke, kita collect all aja. Udah, collect all. Welcome, Ferdinand. Item pack. Langsung si Ferdinand, welcome. England, center back Manchester United yang nanti malam bakal main ketemu Liverpool teman-teman. Kita penasaran pak Erin Ten Hag gimana, Ten Hag gimana, cukup kita cek kita. Oke, wah honor poinnya cuma 2000 loh, sedangkan kita butuh honor poin lebih banyak lagi teman-teman. Oke, ada siapa, Spirit Hotel, nggak tahu gua teman-teman apa. Oke, continue, kita dapat stadion, udah keluar kita reserhan, kita masuk ke event reserhan. Nah ini yang gue bilang, kita bakal hitung-hitung kita bakal bisa dapatkah si Sterling teman-teman. Sedangkan itu beberapa hari lagi sih pak. Nih teman-teman di sini untuk mendapatkan di Sterling bisa di sini teman-teman ya. Di turnamen cuma kelarin teman-teman harus menang turnamen juga teman-teman, jadi ngaruh banget ke Extend Forest teman-teman ya. Soalnya kan Extend Forest ini di sini kita ngambil si Raheem Sterling, sebenarnya udah pernah dibahas sih teman-teman ya, Raheem Sterling sama Milner. Mudah-mudahan kita dapat sih pak, ini berapa hari lagi bakal kelar. Udah nggak dapat ini 5000, udah masih kurang ini 7000, ini 8000. Gua nggak tahu bakal dapat apa enggak teman-teman, jadi kemungkinan sih enggak, susah nggak dapat kecuali top up. Jadi mau nggak mau kita beli di market tadi, gua skip, mau nggak mau gua skip ke sepertinya Raheem Sterling, gua skip, mau nggak mau gua nunggu di event next, event tour dunia kayaknya bakal, kayaknya ada sih Di Maria sih, saya berharap banget pak ada Di Maria. Di Maria oke, udah kelar. Donjon, kita ambil Donjon aja, sebenernya udah ada ini, gua bisa ngambil aja teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk Raheem Sterling gua kayaknya nggak bakal bisa dapat, tapi kita akan coba. Kayaknya nggak bakal dapat sisi Raheem Sterling teman-teman ya, soalnya butuh ini beberapa hari lagi. Yang nggak dapat, dan kita siap-siap teman-teman untuk next event. Dan Teresa Han, terima kasih
saya cuma ini doang pak, nggak ada kata apa, maksudnya gue nggak, pemain kita jual tuh nggak ada pak, kita dapat gampang banget gitu teman, dijual yang jual market juga banyak gitu teman, jadi harganya parah banget turunnya gitu. Oke teman-teman, untuk eventnya Tour Dunia selamat, semoga dapat kartu yang lebih baik. Ntar malam mungkin IE bakal ngasih kode siapa aja, dan terserahan gue kayaknya sterling gak dapat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton channel ini, terima kasih udah mensupport channel ini, terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Sukses dan sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.